Baik, saudara, cadangan pelebaran lorong Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK telah diluluskan Kementerian Kerja Raya. Kerja-kerja pelebaran akan dilaksanakan Anih Berhad selaku pemegang konsesi Lebuh Raya KLK. Ketika ini, syarikat konsesi sedang memuktamadkan reka bentuk sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan fizikal yang dibuat Julai ini dan dijangka siap pada 2026. Menjelang Julai ini kita akan mula membuat pelebaran jalan Lebuh Raya Karak di bawah Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang bernilai 1.7 bilion. Di mana kita akan mula sepanjang 42.3 kilometer. Di lebih kurang kita akan membina sebuah lagi terowong di Lebuh Raya Karak tersebut. Kerja pelebaran bermula dari Plaza Tol Gombak ke Persimpangan Mempagar dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama Central Spine Road ke Plaza Tol Bentong. Ia turut melibatkan tambahan pembinaan sebuah terowong, dua lorong baharu yang akan dibina bersebelahan terowong sedia ada arah timur dan penyediaan lampu jalan di sepanjang jajaran terlibat.